Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel JDTC. Tentunya kita kembali lagi hunting di tanjakan Gunung Salak dengan spot hunting yang berbeda, guys. Bersama si Biru juga gua. Dan langsung saja kita ngonten di sini. Ada momen-momen apa saja yang terekam di kamera JDTC. Langsung disimak, ditonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe YouTube channel JDTC. Oke, langsung saja kita bikin konten di salah satu tanjakan ini. Gue pernah bikin konten di sini cukup lama, guys. Dan kita mencoba lagi bikin konten di jalur ini. Langsung saja ada armada SBU Group Hino 500. Dan di belakangnya ada Mitsubishi Fuso. Dikasih dim kita, guys. Ada Mitsubishi Fuso nih. Yang menanjak di sini miring-miring, guys. Tuh, si birunya aja gue parkir situ, si biru. Jangan ada yang nyenggol ya, guys. Satu-satunya itu motor buat operasional kita bikin konten. Sementara masih kosong. Ada Mitsubishi Colt Diesel Ragasa kosongan. Selanjutnya kita lihat ada Isuzu FVJ 285 PS yang akan menanjak nih. Armadanya PMJ Prima Maju Jaya. Selanjutnya ada Hino 500 armada target. Konvoyan nih, armada target ada 2 unit. Hino TI 2 unit armada NSI. Untuk intensitas lalu lintasnya di jam 3 sore ini semakin ramai, guys. Armada-armada truk tambang yang melintas di sini. Lagi-lagi ada Hino TI SB Group. Kosongan juga semakin banyak yang melintas. Lagi-lagi Hino TI lagi, guys. Kita lihat dari kejauhan.
Ini kayaknya mau pamer nih, lampunya udah diganti, guys. Nickname-nya Murid Bengal. Armada Denjaki. Selanjutnya Hino TI lagi, Jema Jemi. Dan di belakangnya ada armada Hino 500 4x2. Armada Sampurna Group. Armada kosongan. Handsome. Kemudian ada Mitsubishi Canter Gina, guys, artis Facebook. Bawa batu bata merah. Selanjutnya ada armada kosongan nih. Ada armada AMT Trans. Kemudian ini ada armada Isuzu NMR. Nggak tahu nih muatannya apa, guys. Kita lihat ada Hino 500 terbaru nih, nggak tahu armada siapa nih, 2 unit. FM 280 JD Euro 4. Masih dengan Hino 500 FM 280 JD. Miring-miring, guys, Euro 4 terbaru nih. Kemudian ada Hino TI Mama Rengga. Selanjutnya ada armada BSP lagi, Fuso 527HD. Setelah tadi didominasi oleh armada Hino ya, ini armada Fuso nongol lagi nih. Kita lihat Hino lagi yang menanjak. Ada yang tahu nggak sih, guys, ini grup mana nih? Kombinasinya warnanya biru dengan nickname Mom Gemoy. Oke, sobat JDTC, jalurnya mendadak sepi nih, nggak ada yang lewat sama sekali dari kedua arahnya. Sedikit gue mau spill,
Operasional hari ini guys, operasional hari ini gue isi bensin tadi di pom bensin Jagabaya nih 10.000 1 liter. Kemudian tadi beli rokok guys 15.500 rokok Jiga. Kemudian tadi kita beli apa lagi ya? Beli air minum, air minum Presti. Itu 5.000. Jadi kurang lebih pengeluaran hari ini sekitar tadi berapa? 10, 15, 25, 25, 30. Pengeluaran hari ini 30.000. Dan juga tadi pas kita lagi ngonten, beberapa juga kita dapat saweran, dan saweran itu cukup membantu untuk operasional JDTC selanjutnya. Karena ini hari Sabtu, hari Sabtu tanggal berapa ini guys, coba kita lihat dulu. Hari Sabtu tanggal 20 April 2024. Kemungkinan besok kita hunting lagi di lokasi yang sama. Oke, ikutin terus video JDTC, ditonton. Kalau ada armadanya yang melintas, jangan lupa di komen ya, tulis di kolom komentar kalau misalkan ada armada kalian yang melintas. Kita tunggu aja nih, masih sepi guys, belum ada yang melintas lagi armada dump truck muatan tambang ya. Oke, mungkin ini armada terakhir yang terekam pada konten kali ini. Cuacanya juga mau hujan dan sudah sore, gua harus pulang. Ada armada Hino TI. Denjaki. Ini armada Denjaki, lampu headlampnya udah pada ganti apa ya? Keren banget. Tuh, piu-piu, gila. Oke, sobat JDTC, terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, di comment, and di subscribe YouTube channel JDTC-nya sebagai dukungan kalian ya, buat channel ini semakin semangat lagi bikin kontennya, semakin maju, semakin berkembang, dan tentunya menghibur buat teman-teman semua. JDTC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.